Halo Sobri, jumpa lagi dengan Mimin Priliu. Di episode kali ini, aku ada tips praktis dan mudah yang bisa bikin kulit kamu sehat dan bebas jerawat. Sobri, tak perlu khawatir, racikan yang satu ini sangat aman bagi wajah loh. Seperti yang diketahui, memiliki wajah glowing adalah impian kebanyakan orang. Tetapi, harga masker wajah yang mahal seringkali menguras dompet. Pengen merawat wajah versi low budget? Pas banget nih, Mimin Brilio punya solusinya. Yap, di sini aku akan memberikan tutorial membuat masker wajah berbahan dasar beras ya Sobri. Hanya berbahan dasar beras bisa membuat wajahmu sehat dan glowing. Yuk, simak video berikut. Pertama, rebus beras secukupnya, lalu tunggu sekitar 5 menit. Jika sudah, siapkan wadah dan saringan. Kemudian, masukkan beras yang sudah direbus ke dalam saringan, lalu haluskan menggunakan sendok. Sebelum kamu mengaplikasikannya ke wajah, dipastikan dulu wajah kamu bersih ya Sobri. Nah, jika sudah bersih, kamu langsung bisa memakainya di wajah. Oleskan secara merata di wajah. Bila sudah, tunggulah sekitar 15 menit sampai masker wajahnya kering ya Sobri. Setelah kering seperti ini, Sobri bisa langsung bilas dengan air bersih ya. Ini dia hasilnya setelah dibilas. Tampak lebih cerah kan Sobri? Nah, kalau kamu rutin menggunakan masker ini, dijamin wajah kamu bisa sehat anti jerawat loh Sobri. Selamat mencoba!